Ayo Pak De. Mas, kita ulangi tadi gagal. Gagal ya. Ini mobil tahun 2000, platnya sudah E lokal. Ini bahan bakarnya bensol. Harganya cukup 60 jutaan saja. Terus jangan lupa share, like, komen, subscribe. Subscribe di video ini wajib biar enggak ketinggalan update terbaru dari Prabu Motor Ponorogo. Ya, ini 60 jutaan saja. Kalau yang 50 jutaan? 50 jutaan ini, Mas. Nah, ini ya. Ini bensin. Ini bensin, ini yang diamond ya. Ini yang tipenya diamond. Diamond. Heeh, ini diamond. Warnanya sudah bagus, merah ya, favorit. Ini sama. Ini juga kalau ini 60 jutaan, Mas. Tahunnya lebih muda nih. Lebih muda kayaknya 2004 ini. Ini 60 jutaan. Nah, monggo nanti silahkan jenengan tinggal pilih-pilih saja unit yang kita punya, karena kenapa? Budget yang jenengan punya pastinya juga nanti bisa membawa unit yang ada di sini. Tinggal pilih aja, mulai dari piro, Mas? 8 juta. Mulai 8 juta. Nah, 8 juta sampai 1M lebih kita ada. Nanti jenengan minta disepilkan silahkan. Oke. Ya, sama marketing nanti siapa yang jenengan percaya, "Mas, tolong saya sepilkan mobil harga 10 juta, nah. 8 juta ya. Nah. Nanti silahkan saja. Oke. Saya rasa itu nanti kita live ke video satunya lah. Iya, siap. Stop, ayo toh, Pak Di. Ngapo tak ngocang-ngocoy iki. Wong iki golek kepediane awak yo, dicek sik kondisi awake. Kan yo maksudnya piye to piye, mergo apa? Konsumen kan deloke Pak Di piye kok modele kaya ngono. Lah, dadi iki kan tak sepilne rai dhisik. Ngene. Men konsumen Pak Di iki ganteng ora? Lah, ya wis ngono terserah awakmu. Men konsumen Pak Di ganteng ora? Mergo lek rene tunggale rumah saku ganteng. Yo, lek rene tunggale ora. Lek rene tunggale karek delok musuhe. Lek musuhe bocil sing ganteng aku wis to, percaya karo ora. Ya. Ya mergo rene tunggale yo. Ya. Ini kita sepilkan juga, mobil baru masuk, platnya sudah AD, tahunnya 2003 ya, Mas? Harganya 60 jutaan, Mas? 50 jutaan naik. Oh, 50 jutaan ya. Harganya cukup 50 jutaan saja. Platnya AD. Monggo nanti, jenengan kalau mau dengan unit yang saya sepilkan ini, silakan nanti bisa cek ranjang kuning. Oh, ya. Tapi jangan lupa. Jangan lupa juga nanti ya, share, like, komen, subscribe. Wajib biar enggak ketinggalan update terbaru dari Prabu Motor Ponorogo. Cek sound ya teko mburi barang to, Mas. Bangkune eneng apa ora? Enek ora? He? Eneng wedding klik. Mosok lho kadang yo ora, kadang mau dingklek iki lek bahasamu. Ya, ya ini ya, ada ternyata bangkunya, kata bocil enggak ada ternyata ada. Kalau enggak ada wedding klik. Heeh. Bocil iki bocah wis anu tok ae. Dingklek apa? Dingklek yo ora nggih, ada silet lho, Cuk. Enggak ada silet lho, Cuk, Cuk. Nulo. Yo yo. Bokong. Ada apa? Lah iya nggih ada bokong kok iso. Ya ini kita akan nyepilkan lagi Suzuki APV ini ya. Cuma ini yang pick up 60 jutaan. 60 jutaan saja. Terus ini ya, mobil Grand Max kita obral, Mas. Tahunnya 2009, harganya cukup kita obral 76 juta. Ya, nih. Mobilnya kinclong 50 60 70. Nah, jadi mobil yang kita jual itu bisa untuk berhitung ya, 50 60 70. Terakhir, nah ini ya, seperti itu ya, 50-an 60-an 70-an. Nah, jadi mobil di kita reganya bervariasi tergantung nanti budget di kantong jenengan berapa. Jenengan kok minta yang harga 8 juta ada. 15 juta ada. Terus piro ya? 20 juta. 4 juta ada. 4 juta apa? Ada. Tapi mesinnya dicopot. Jebakan Batman, Mas. Jadi mobilnya seperti ini kondisinya ya, Mas. Ternyata top marko top, Mas, mobilnya. Iya toh, Mas? Lihat lah. Jok belakangnya lihat, Mas. Jok belakang. Loh, ngono ki lho, Mas. Jadi mobil kalau top marko top ya seperti ini kondisinya ya. Ya, nanti silahkan jenengan cek saja. Check out di keranjang kuning. Pak De. Halo men, konsumen. Nah. Saya mau terbang mendatangi mobil yang paling murah-murah di Prabu Motor. Pakainya ini. Gak maaf apa sini. Lupa sapu. Ya. Gue lah siluman, aku tuh siluman. Mas, kita gak perlu basa-basi terlalu banyak. Ini kita jual aja dengan harga 70 jutaan. Matic. Matic. Matic bensin, cek sound.
Oh iya, Matic. Iya, Matic. Tenan murah? Tenan deh. Masuk. Ya, terus nanti jangan lupa share, like, comment, follow, subscribe. Subscribe. Wajib. Wajib. Terus jangan lupa juga pencet tombol loncengnya. Ben biar enggak ketinggalan update terbaru dari Prabu Motor. Ya cek kan mubeng tau, kita ngecek kok jumur nganu tok. Gue engko tak guwepo kok. Lah ngecek men mubeng lah kowe meneng ae aku ya wegal to manut kowe. Ndang rono lho. Ya wis rono ndang jale. Kok iso? Nah, dicek ngono lho. Iki. Mobile ban iki eneng apa ora? Iya to. Tuh. Ndang dicek ngono. Satset ngono kok sore-sore iki ndang satset kok. Kan mbok sapu mobile mau. Adem beri. Hasilnya per kepala mas. Oh iya, ya, adem. Kalau adem. Interiornya spin ya seperti ini kondisinya ya. Adem mas ini. Adem dias mu. Timpaknya orang adem udah adem. Ya nggak betah meriah adem mu itu. Orang mergobar gajian gue adem. Gue ngono ya. Yo yo tajam. Buat jajal orang bergajian mesti semua ungkep ngono awak rasane. Udah ungkep. Ini yang panggah adem. Ayo mas pilihan nih pirang-pirang mobil. Pick up ini. Ya. Ini pick up juga cukup harganya dengan kira-kira 50 jutaan. Mm-hmm. 50 jutaan. Terus ini kita kesampaikan kepada main konsumen karena kenapa? Ini mobil kita kedatangan mobil jenis ini ya. Jaran kuda ini. Kuda. Kuda jaran ini terlalu banyak. Makanya mobil kuda ini harganya sekitar 50-an sampai 60 jutaan ya. Ada kurang beberapa varian tipe ya. Tipenya soalnya macam-macam. Kalau yang ini yang jenis diamond. Ini 50-an ini. Kurang lebih sekitar 50-60-an lah kurang lebih. Hmm. Kita kalau nggak salah ada sekitar 5-6 unit jenis kuda seperti ini. Nanti ada juga yang dicari sama konsumen kuda solar. Ada nanti. Sepil video berikutnya. Nah, siap. 10 jutaan, tahunnya 2000 cangkem. Aja ciri-ciri cangkem kebiasaan. Ya. Tahunnya 2000 piro? 12 ya. Tahunnya 2012, mobilnya masih kayak baru top marko top ya. Breng-breng masian. Ini bisa dikatakan mobil ini kategorinya kalengkongguan. Ya, karena kenapa? Bodinya masih sangat breng. Ini nanti ada dua varian, kalau yang ini Espace, yang ini Cherry. Ini 20 jutaan, ini 50 jutaan. Ya tinggal jenengan pilih yang mana budgetnya, nanti silahkan share, like, comment, subscribe follow. Atau follow tombol lonceng. Nah terakhir tombol lonceng wajib karena kenapa biar tidak ketinggalan update terbaru dari Prabu Motor Ponorogo ya. Sekian jutaan nih mau. Nah itu disiplinkan Rono mas. Ulung juta ya mas pas larang-larang. Senennya Heri mas larang-larang. Jadi lek penumpang ya panggonane mengguring ngene iki lho jane iki. Yo mobil jaman biyen kan ngene iki kabeh Mas. Yo. Jadi lebih longgar, lebih nyaman. Mergo isine akeh. Eh Mas, saya mau menyebutkan ini baru datang mobil ini, baru masuk ya mobilnya. Ini seperti ini Suzuki Cherry ya. Ini tahunnya muda. Terus kita mau langsung mereview ini Mas. Ini yang mobil kemarin sempat viral, ini kita jual dengan harga piro Mas? Matu 8 juta ngene. 8 juta ya. Iya. Akot kita jual dengan harga 8 juta. 8 juta rupiah ya. Cekson Mas. Mas. Cekson Mas. Iya. Nah, seperti itu kondisinya. Nanti silakan kalau njenengan mau DP online, silakan nanti sama marketing ya. Cet-cetnya ya seperti ini. Cet-cetnya ya wajar namanya juga mobil 8 juta mau gimana lagi. Iya. Terus jangan lupa share, like, comment, subscribe yang belum nanti biar enggak ketinggalan update terbaru dari Prabu Motor Ponorogo. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Oke. Ya. Ini seperti ini kondisinya, harganya cukup 8 juta rupiah. Ya. Terus juga ini kita ada mobil Espace. Daihatsu Espace. Tahunnya muda ini. Tahunnya muda, mungkin nanti kalau masalah harga bisa tanya sama marketing. 20 jutaan. 20 jutaan ya. 20 jutaan saja. Pak Sony ngene-ngene, aku yo kaget ra ngerti. Iya. Terus juga ini langsung di sini Mas. Langsung ini sekalian Mas ya. Ini kuda peleknya juga sudah Ciami ya, yang bagus ini. Nah, dari sini jenengan bisa sepilkan. Oh ya, ini tadi kalau nanti konsumen tanya-tanya terkait dengan mobil Espace ini,
Harganya cukup dengan harga 28 juta saja ya. Tahunnya 2000, Mas. Oh, 28 juta malahan ya. Heeh, 28 siap, juta siap. Ini sudah ada harganya ya. Oke, nih. 28 juta tahunnya 2000. Ya. Mobilnya seperti ini, Alphard Jawa, Aljo. Ya. Pak De. Piye neh kok dah Pak De ae to. Anyar kacamata nih kita iki mau. Nemu Pak tuku. Eh, plastike sik eneng duntele. Kowe iki aja main-main lho. Eh, iya. Nah. Eh, langsung ke mobilnya. Langsung ke mobilnya. Mobil apa? Ini mobilnya. Iki to? Ya. Panther tahun 95. Ya. Regane mbuh aku rung roh. 40-an. 40-an kok bonus iki nyocok sikil. Hop. Apa? Konsumen iki ben gak ketinggalan. Ha. Kon apa jenenge? Subscribe. Oh, follow. Alah. Men konsumen ya, nanti jangan lupa follow, like, komen, share, subscribe. Nah, pokoknya subscribe. Di video nanti. Video ini pasukan Prabu. Video ya. Pasukan Prabu ya. Nah. Jangan lupa nanti biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Pak boleh di. Ketinggalan Senin ini. Yo lek ketinggalan kan intinya kadang kan konsumen delok video-video lama. Lah ini kan selalu nggo update. Metune kan update. Yo. Ngono lho. Iki harga mobil tahunnya 95 ya. Tahun 95. Tahun 95 harganya cukup kita obral 40 jutaan saja. Kayak anyar mobil ya. Eh? Kayak anyar mobil. Ya, bener ini mobil tahun tua, tapi kondisinya enggak meragukan. Ya. Coba lihat dalamnya. Nah, monggo njenengan bisa cek. Iya toh. Sik plastikan, Mas. Heeh. Mergo agak lek gawe. Oleh gawe gawe. Gelek masang. Enggak, tapi gawani. Nah, montore yo jelas istimewir ya. Dengan budget tapi pengen 30-an yang ngene-ngene iki. Ya 30-an seperti ini, kalau 40-an seperti ini, ya, kalau 30-an seperti itu. Padha pentere ya, Pak De. Sama. Sama, sama-sama penternya. Oh, bedane ora enak anune. Yo iki toh. Tahun 95, Mas. Ndas-ndasane reneng ngono tok. Lah iki kan enek lek cara saiki upama ngomong bumper, saya tau kacamata ireng karena kondisine nang panasan. Oh, ngono ya. Tuku anyar guys, anyar guys, anyar guys, anyar guys, yo guys guys tuku loro iki mau anyar ngerape piye guys masuk masuk lah guys kacamata iki lho guys masuk Pak Di. Nah engko lek konsumen takok kan ben takok aku kok ben tukune yo nang aku yo ben takok marketing to. Oh kacamata marketing. Oh kacamata to ngawur ya iki kok kacamata kacamata. Wah iso marketing nyapa 36 juta iki toh? Ya. Yo, mobil jenis-jenis gini 30 jutaan. Terus ini juga 80-an ya. 2000-nya Hendi toh menusane? Iki. 15. Iya, ngene iki. 15 tahunnya. Ya iso toh ngene. Ya. Pak. Tahunnya 15. Ya. Yo. Oh, seret. Paham ya sini. Lah ngono lho. Wong bagian cek sound ya sing paham ngono lho. Heeh. Aja apa-apa dhewe dak takon ngomongi. Ngono lho. Iki. Yo. Apa neh? Lipina. Lipina to? Iki to? Yo. Oh iya. Terus oh ini juga ada Lipina. Tahunnya 2011 kita obral cuma 69 juta. Ya. 2011. 2000-nya 11. Automatic ya. Oh iya. Ya, ya. Orang-orang ya. Sekarang kan sukanya yang langsung gini aja. Jali. Gini pencet jret jleb. Nah, gitu. Maksudnya ning D. Heeh. Ketok ra? Ketok. Pakde, Mas-mase, men konsumen, mobil kalau untuk jenis Honda seperti ini enggak usah kita jual mahal-mahal. Karena kenapa? Memang harganya di pasar kan di atas, tapi kita di bawah. 50 jutaan. Nah, wis ngone wis. Hop, Pak De. Hop. Oh iya, yang belum subscribe, like, komen silahkan nanti biar enggak ketinggalan update terbaru dari kita. Aktifkan lonteng-lonteng. Lonteng-lonteng kalau. Ya. Nanti kalau yang enggak ngaktifkan itu biasanya ketinggalan sih di sini ya awake dhewe. Ketinggalan uploadan yang masuk ke brandan jenengan nanti. Biasanya. Biar enggak ketinggalan ya. Heeh, biar enggak ketinggalan. Terbaru. Itu lho. Aktifkan lonteng. Iya, lonceng lek sekolah ya kae lho, kelonteng ngono kae lho. Matic Pak De. Ya iya no. Mobil ini kan mobilnya kaum perempuan toh. Wah. Jeronane Pak De jan. Istimewir. Nah. Ini belakangnya ya. Belakangnya bisa njenengan cek. Nah, ini
dalemannya seperti ini, Mas. Kaula muda, kaula tua, nggih anu wong maling. Aja jing ya kena. Aja jing ya kena. Iki joke telu apa loro to, Mas? Joke telu, Mas, iki. Tiga ya, Pak Dio. Tiga tapi ini dilipat. Dilipat. Tiga, oh, itu lho. Wis percaya kali Pak. Tapi ini dilipat. Percaya karo sing bakul. Nah, makanya ini kita jual cuma harga 5. Aku ngemati kacamata iki lho. Sik sik sik. Nah. Nyapa? Anu iki ki aku niru-niru anu film Boboho kae lho. Dadi kacamatane sing golek sing ngene iki aku. Ben ku men konsumen ndelok Pakde iki ora bosen. Pakde iki macake mur ngono-ngono wae. Lah nek ngene kan gak bosen ku. Iya toh. Heeh. Ora bosen Pakde ya? Ya ora mungkin lho. Heeh. Arep bosen Pakde. Arep bosen digekne anyar, arep bosen gekne anyar. Iki mobil. Iki opo iki sweep? Iya mobil sweep iki. Sweep. Nah, ini seperti ini. Nanti kalau pengen tahu harganya nanti bisa langsung tanyakan sama Mas Heri ya. Udah yang ada harganya ini Pak De. Piro? Lagi? Piro? Kuwi lho. Piro toh? Aku gak bisa mocok. Piro? Jajal kuwi lho bisa. Oh iya 84 juta nah, ini. Nah 80 cepat. Jutaan, sweet spot ya. 2000-nya 8. 8, sweet ya. Spot. Spot. Udah spot. Nah iya spot. Baru spot nggak? Spot. Nah ini ya. Stream tadi 2000-nya 2 kali tidak 3. Antara itu, ini harganya sekitar 50 jutaan. Ya? Ya, Pak De. Ini murah ini. Heh, Sirena. Sirena. Sirena ini paling 80 90-an lah paling. Kalau yang sana itu cuma 70-an. Pak De. Lah kok enggak bagi-bagi? Ya bagi-bagi nanti kalau di gudang sawah kono lho. Bagi-bagi rezeki. Gudang sawah kono lho, Gum. Para konsumen. Iya, nanti video di gudang. Video ini kalau tembus 10 kalek gitu ae lho. Video, oh, video ini. Oke. Okay. Nah, nanti disampaikan kepada men konsumen ya, nanti kalau video ini bisa tembus 10.000 kalek ya. Nanti piro? 1000 wong loro. Ya. 1000 wong loro. Satu berdua. Satu berdua. Nah, itu yang enak gitu aja. Ya. Satu berdua. Satu berdua. Ya. Satu berdua. Berdua. Paham dewe. Nah, jadi nanti komen, lebih share. Komen, yang share, penting like, share ke tetangga. Terus sama kloneng. Iya. Ya, biar enggak ketinggalan update terbaru dari kami. Yuk, loneng, Honda 50 jutaan. Siap. Wis iki lho, ngene penak-penak.